Berikut prediksi starting lineup, head to head dan kabar tim jelang laga Liga Champions di grup C. Inter Milan akan menjamu Bayern Munchen dalam laga pembuka Liga Champions di matchday pertama di grup C. Pada hari Kamis, tanggal 8 September tahun 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertandingan akan dihelat di San Siro. Jelang laga kontra Bayern Munchen nanti, Inter Milan baru saja mengalami kekalahan saat melakoni laga Derby Milan. Di sisi lain, Bayern Munchen dalam laga terakhirnya kemarin kalah bertemu Union Berlin harus puas berbagi poin. Akan tetapi dalam pertandingan di Bundesliga, Bayern Munchen belum pernah kalah dalam 5 pertandingan dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan Inter Milan sendiri sudah mengalami kekalahan 2 kali dalam 5 pertandingan yang sudah dilakoninya di Serie A. Kini Inter Milan menempati posisi ke-8 klasemen Serie A dengan 9 poin. Sedangkan Bayern Munchen menempati posisi 3 klasemen Bundesliga dengan 11 poin. Rapuhnya lini pertahanan Inter harus menjadi perhatian khusus sang juru taktik Simone Inzaghi jelang pertandingan nanti. Karena dari 5 pertandingan di Serie A, gawang Inter Milan sudah kebobolan 8 gol. Bukan tidak mungkin dalam laga nanti Bayern Munchen akan selalu menebar ancaman di lini belakang Inter Milan. Pasalnya sepanjang musim ini Bayern Munchen telah melesakkan 17 gol dari 5 kali bertanding di Bundesliga. Berikut rekor head-to-head Inter Milan vs Bayern Munchen. Dari 9 kali pertemuan di semua kompetisi, kedua tim sama-sama kuat dengan meraih 4 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Menariknya 3 kemenangan Bayern Munchen sendiri didapat ketika bertandang ke markas Inter Milan. Berikut prediksi formasi dan kabar tim dari kedua kubu. Romelu Lukaku, Dalbert dan Gabriel Brazo dikabarkan belum bisa diturunkan dalam laga nanti. Mouna Sarr masih cedera bagi Bayern Munchen. Dari kubu tim tamu, Lucas Hernandez berharap akan kembali ke starting line-up-nya usai dicadangkan kontra Union Berlin. Berikut perkiraan susunan pemain Inter Milan dan Bayern Munchen. Inter Milan diprediksi akan memakai formasi 3-5-2. Samir Handanovic, Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Matteo Darmian, Lautaro Martinez, Edin Dzeko. Sedangkan Bayern Munchen diprediksi akan memakai formasi 4-2-3-1. Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Matthijs de Ligt, Lucas Hernandez, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Marcel Sabitzer, Kingsley Coman, Jamal Musiala, Thomas Muller, Sadio Mane. Demikianlah informasi yang saya sajikan kali ini. Minta dukungan dan support dengan like dan subscribe-nya. Terima kasih.